kita sedemikian rupa untuk settingin supaya selalu ketemu gitu. Memang dia banyak kerjaan banget, aku maklumin gitu memang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih kan memang sebelum menikah kan memang kerjaan Aida kan memang masih ada yang belum bisa ditinggalin kan. Jadi dia harus balik ke Semarang, harus balik ke kota lain, NTT dan sebagainya untuk urusin kerjaan dia yang belum selesai. Udah selesai pasti akan buka perwakilan di Jakarta. Kita bersatu gitu. Aku bantu semangatnya aja, aku bantu mengisi cintanya yang kosong aja. Honeymoon gimana? Kalau Eldar kan ya, kosong otomatis, aku isi dengan jarak jauh aja. Gimana? Honeymoon belum, kemarin kan sempat mau ke Hong Kong, jadi memang Hong Kong kan lagi rusuh banget gitu. Jadi salah milih aja gitu, kok bisa pas gitu? Pas memang waktu itu 10 kita married, 11, 12 itu memang udah ada kerjaan, dia harus balik, terus dia harus kerja. Pas banget lah gitu, jadi belum, nanti yang deket-deket aja paling kota-kota deket atau ya luar negeri yang deket-deket. Paling ya deketnya Bali, kalau enggak Jepang, kalau enggak ya paling di situ lah. Kalau Amerika kejauhan tuh bete. Kalau Natal gimana di masa Natal berdua lagi Mbak Isi? Ya sekarang kan udah enggak sendiri Natal kan, Natalan tahun ini kan berdua. Pilih dalam. Salah. Rencana Natal di Jakarta? Rencana di Jakarta dan juga memang banyak aku banyak permintaan untuk nyanyi ke kiri ke kanannya di gereja apa itu. Jadi ya harus ngikut dia kemanapun aku. Gak boleh pergi berarti ya, gak boleh ada. Boleh lah, mungkin tanggal 24 kita harus gereja. Sisihin waktu tuh harus malam Natal harus ke gereja. Lebih ke keluargaan gak sih nanti dalam merayakan Natal tahun ini? Karena pasti, lagi tanggal 25 mungkin aku berkunjung ke rumah mama gitu. Atau memang kita pergi makan-makan, kita makan malam gitu. Program baby gimana kok? Langsung. Tapi kan terpisah. Kan ketemu langsung mikir. Tapi ada perdebatan gimana sih untuk stay di mana? Di Jakarta atau di tempat lain? Kita sih stay-nya maunya di Jakarta. Karena emang aku memang dari kecil kan selalu di Jakarta gitu, udah terbiasa dengan kehidupan Jakarta yang macet, yang riweh. Jadi terbiasa kalau di sana kan memang sepi. Jadi aneh kalau sepi gitu kan, udah terbiasa rame pindah ke sepi gitu jadi wah, jadi ya enggak tahu sih ya. Mungkin bisa mungkin enggak. Kalau sampai kapan ini? Ya, LDR-annya. Maksudnya punya target enggak harusnya ya sudah bisa bersama lagi sebagai pengantin baru itu mungkin sebulan, dua bulan, berapa lama akan LDR? Yang pasti sih saat dia subur baru kita bikin gitu. Kita ketemu, enggak deh. Pokoknya kita sedemikian rupa untuk settingin supaya selalu ketemu gitu. Memang dia banyak kerjaan banget, aku maklumin gitu. Memang kan seperti yang aku bilang tadi, sebelum menikah pun dia kerjaan masih banyak dan enggak boleh ditinggal gitu. Jadi aku maklumin, biarkan dia selesaikan pekerjaan dia gitu. Iya, sampai kapan itu maksudnya? Iya, sampai dia selesai baru dia ke Jakarta gitu. Enggak ada durasi kapan gitu, misalkan setahun lah. Oke nih kita harus. Wah, enggak setahun. Nah, iya makanya maratan gua. Nah, jadi ya berapa bulan gitu kan. Ada yang geli. Tapi enggak usah ada itu perdebatan itu masuk untuk ke Jakarta, bagi di sini kan dia belum bisa di Jakarta. Iya. Mau sih, kita mau memang benar-benar di Jakarta ya, karena memang Jakarta tuh kota yang tidak bisa, aku pribadi nggak bisa tinggal di Jakarta ya. Emang dari kecil, remaja, gede, dan merit pun di Jakarta terus aku. Jadi emang harus tidak boleh tinggalin Jakarta.